Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi tempat pengolahan sampah dan berdialog dengan ratusan pemulung Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, saudara, Ganjar melihat langsung tempat pengolahan sampah organik dan non-organik rumah tangga. Ganjar mengapresiasi warga Bekasi yang mempunyai pengolahan sampah. Diharapkan hal ini dapat menjadi contoh wilayah lain. Ini butuh edukasi, tidak semudah yang kita bayangkan, tapi contoh ini adalah contoh terbaik yang saya kira tinggal mereplikasi aja. Jadi kalau kita bicara regulatory sandbox gitu ya, untuk kita uji cobakan, ini sudah bisa dilakukan untuk direplikasi termasuk menciptakan lapangan kerja. Jumlah juta lapangan kerja itu tidak hanya sekedar buat pabrik, investasi, orang jadi pegawai, tapi juga bisa menjadi entrepreneur dengan contoh ini.